Guru di Florida dipecat setelah tenggelamkan rakun di kelas. Seorang guru di Florida sedang berusaha mengatur nafasnya setelah harus dipecat karena diduga menyuruh muridnya menenggelamkan 2 rakun liar dan opossum di kelas. Video 15 detik yang diterbitkan oleh WKMG di Orlando menunjukkan sekelompok siswa mengisi tong sampah dengan selang dan kemudian menenggelamkan rakun yang terperangkap di dalam perangkap logam. Rakun dilaporkan telah membunuh ayam-ayam yang dibesarkan oleh para siswa untuk kelas. Beraninya mereka membunuh ayam. Manusia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sepertinya guru Dewi Brewton menyuruh murid-muridnya dari kelas pertaniannya membuang 2 rakun dan opossum pada hari Senin di Forest High School. Brewton saat ini sedang cuti dengan bayaran karena sekolah sedang menyelidiki insiden tersebut. Pihak berwenang dari Komisi Konservasi Ikan dan Margasatwa Florida juga sedang menyelidiki.